coret tiga pemain Persija, menemui panggil pemain Persib sebagai pengganti. Tiga pilar timnas Indonesia mendapat sorotan tajam dalam laga uji coba menghadapi Yordania. Banyak pecinta sepak bola di tanah air yang bahkan meminta ketiganya untuk segera dicoret dari skuad Garuda. Ketiga pemain Persija Jakarta itu adalah Riko Simanjuntak, Ramdhani Lestaluhu, dan Nofri Setiawan. Mereka memang tidak mampu memberikan banyak kontribusi ketika timnas Indonesia digulung Yordania dengan skor telak 4-1. Simon menemui tentu saja harus mencoret ketiganya jika melihat minimnya peran mereka di atas lapangan. Sebagai gantinya, juru taktik asal Skotlandia itu bisa memakai jasa tiga pemain Persib Bandung yang posisinya sama seperti Riko, Ramdhani, dan Nofri. Febri Haryadi layak diberikan kesempatan untuk menggantikan Riko Simanjuntak. Memiliki kecepatan yang lebih baik, Febri bisa menjadi opsi terbaik untuk mengisi pos sayap kanan maupun sayap kiri. Sedangkan posisi gelandang tengah yang diisi Ramdhani Lestaluhu bisa dipercayakan kepada gelandang andalan Persib, Dedi Kusnandar. Memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menjaga keseimbangan di lini tengah, Dedi adalah pemain yang dapat menjadi metronom dalam tim. Adapun posisi Nofri Setiawan sebagai bek sayap juga bisa diberikan kepada Supardi Nasir. Meskipun sudah senior, namun kecepatan dan kemampuan melakukan overlap yang dimiliki Supardi jelas tidak boleh diragukan. Do what you do.